Manfaat daun pare untuk kesehatan. Pare merupakan suatu jenis tanaman yang biasa digunakan sebagai sayuran seperti sayur pare, di mana bagian yang sering dimanfaatkan yaitu bagian buahnya. Namun terdapat bagian lainnya dari tanaman ini yang dapat digunakan untuk menjaga kesehatan tubuh, yaitu bagian daunnya. Bagi Anda yang belum mengetahuinya, manfaat daun pare itu sendiri sangat beragam mulai dari menjaga kesehatan hingga pengobatan. Berikut adalah manfaat daun pare untuk kesehatan. Yang pertama, menjaga kesehatan mata. Tidak hanya wortel, khasiat daun pare juga ternyata sangat baik untuk menjaga kesehatan mata. Oleh karena itu, dengan mengonsumsinya secara teratur dapat membantu mempertajam penglihatan Anda, terutama di malam hari dan mencegah rabun malam. 2. Mengobati wasir atau ambeien. Daun pare memiliki kandungan yang dapat berfungsi untuk mengurangi peradangan pada pembuluh darah di sekitar dubur, di mana hal tersebut merupakan penyebab wasir atau ambeien. Oleh karena itu, Anda dapat mengonsumsi ramuan yang terbuat dari daun pare secara teratur jika ingin digunakan untuk mengobati wasir atau ambeien. 3. Mengobati sakit batuk. Manfaat daun pare untuk mengobati batuk tidak hanya berlaku untuk kalangan orang dewasa, tetapi juga dapat digunakan untuk anak-anak. Anda dapat membuat ramuannya dengan cara membuat air rebusan daun pare dan mengonsumsinya pada malam hari menjelang tidur. 4. Membantu melancarkan produksi ASI. Khasiat daun pare yang lainnya yaitu dapat membantu melancarkan keluarnya ASI atau air susu ibu, sehingga bagi ibu menyusui dapat memberikan ASI eksklusif pada bayi Anda secara lancar. Untuk penggunaannya, cukup dengan menumbuk daun pare hingga lembut lalu terapkan pada bagian payudara. Lakukan sehari sekali secara rutin. 5. Mengobati berbagai penyakit kulit. Kandungan yang terdapat dalam daun pare ternyata dapat digunakan untuk mengobati berbagai jenis penyakit kulit seperti gatal-gatal, bisul, panu, hingga absis. Anda dapat menggunakannya dengan cara mengoleskan daun pare yang telah ditumbuk pada bagian kulit yang terkena secara rutin. 6. Melancarkan siklus haid pada wanita. Bagi wanita, mungkin kadangkala mengalami siklus haid yang tidak teratur atau terlambat datang bulan dan mengalami rasa sakit yang berlebihan ketika datang bulan. Untuk mengatasi hal ini, khasiat daun pare dapat menjadi solusi yang tepat, yaitu dengan cara mengonsumsi air rebusan daun pare sehari sekali secara rutin. 7. Menurunkan demam. Seperti yang telah diketahui bahwa demam tinggi dapat menyebabkan kejang-kejang. Oleh karena itu, kondisi tersebut perlu segera diatasi, salah satunya dengan cara menggunakan daun pare. Anda dapat menggunakan rebusan atau seduhan air daun pare untuk menurunkan demam. 8. Mengobati peradangan usus. Peradangan yang terjadi di usus dapat mengganggu sistem pencernaan, di mana penyakit ini dapat disebabkan karena bakteri dan juga asupan makanan yang tidak sehat. Untuk mengobatinya, Anda dapat mengonsumsi rebusan air daun pare sehari sekali secara rutin untuk mengobati sekaligus mencegah terjadinya gangguan sistem pencernaan yang lebih parah. 9. Menumbuhkan rambut. Manfaat pare tidak hanya digunakan untuk mencegah serta mengobati penyakit saja, akan tetapi daun ini juga dapat digunakan untuk perawatan rambut. Untuk penggunaannya, terapkan daun pare yang telah dihaluskan sebagai masker rambut dan tambahkan air perasan jeruk nipis untuk memberikan nutrisi tambahan pada kulit kepala. Dengan begitu, hal ini dapat merangsang pertumbuhan rambut dan mencegah kebotakan.